Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, guys. Oke, sesuai dengan janji saya, video sebelumnya saya akan kupas tuntas tips mencari penginapan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Jadi, bagi traveler yang karena keadaan memang harus menunggu penerbangan berikutnya, atau karena transit, atau karena reschedule pesawat, bisa mencoba tips yang berikut ini. Apal Pak ya? Emang sering banyak yang di sini ya? Iya. Natal. Yang apa? Oh iya. Ada yang pada sini juga. Ini ekor. Murah kok Pak, cuma 100. Ini kayaknya nih. Oke, terima kasih Pak. Oke, guys, kali ini saya akan berikan tips dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke penginapan tempat tidur untuk penerbangan berikutnya, karena alasan transit, alasan macam-macam lah. Oke, dari bandara kita bisa naik taksi, bisa naik apa itu Grab Car, ke GoCar, tapi saya pilih yang lebih efisien, lebih cepat, yaitu pakai ojek online. Kalau ojek online tidak bisa kita langsung ambil atau booking di ruang kedatangan, jadi kita harus jalan kaki ke arah parkiran motor di luar, kurang lebih sekitar 150 meter atau 200 meter kita cari arah ke luar di parkiran motor. Di situ langsung kita booking, langsung kita bisa pesan Grab atau ojek. Oke, dari situ ke tempat penginapan kurang lebih 2 kilo ya, kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Jadi sangat dekat sekali, cuma makan waktu 5 menit sampai 10 menit. Jadi sangat efisien dan sangat membantu kita untuk mengejar penerbangan pagi, penerbangan pertama. Oke, guys, silakan lihat dan review video saya. Oke, guys, kita lagi cari makan. Kita akan mencari buat referensi kalau mau di sini ya, bisa cari makan di Gang Pojok. Oke, guys. Ini memang tempat. Oke, guys. Nah, ini adalah bundaran pertama kita masuk tadi ke rumah Taman Mahkota. Jadi kalau kita mau keluar nggak terlalu jauh, guys, cuma 200 meter only 200 meter. Oke, guys, kita udah sampai. Ini lumayan untuk ukuran saya. Nah, ini kawasannya ya, terima kasihnya. Saya belanja, habis belanja, guys. Ini denda 500 ribu barang siapa melakukan rokok di dalam. Dan saya harus masuk ke order rumah sini.
ada TV-nya yang di kerangkeng. Nah, ini lemarinya. Aduhai. Menurut saya ini kamar mandinya ada panasnya. Ini seperti waktu mana ya? Pas untuk kantongnya. Oke guys, peace. Oke guys, jam 4 kita check out. Kondisinya sepi. Tapi ada resah di pojok-pojok di tempat aja. Mungkin di sini tenang lah, lumayan aman, tenang, tidak ada masalah yang berarti. Oke. Mantap guys, rekomendasi bintang 3.